Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana? Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fitri di sini dan hari ini ditemenin sama Raiga Diamba di sini. Yes, kita absen Subbreaker dulu yuk. Betul. Dari mana dulu nih? Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Australia. Gue udah mulai bingung lagi, mana lagi? Arab Saudi. Yes, Abu Dhabi. Mana lagi yang belum disebut? Siapa nih yang belum disebut? Banyak pastinya. Subbreaker ya. Kita menyebar di mana-mana. Seperti BXD yang menjamur di mana-mana. Menjalar seperti ubi. Yes, ya kan? Yes, yang benar-benar menyebar di seluruh dunia nih BXD. Betul. Ya. Hari ini kita nyandingin BXD lagi karena hari ini kita akan siapa nih yang akan dihasilin? Onyo dan juga Gaya Yobi. Ya, bagaimana betul kalau aku tidak baik-baik saja? Aku memang lagi tidak baik-baik saja sih sekarang. Suara, tapi yang pasti Onyo sama Gaya Yobi pasti baik-baik saja. Soalnya nyanyi ya kan, betul sekali. Langsung, ini acaranya di kayak dari Ronsu, bener gak sih? Yang itu loh, Trans TV dari ya, Onsu. Ya, Trans TV, BXB. Yes, dari The Onsu. Ini udah banyak banget dari BXB yang ngasih DM ke aku. Lagu ini. Belum nih, Kak. Ya, Yobi nih, Kak. Belum terima nih, Kak. Terima kasih loh yang sudah selalu setia menanti, yang gak bosen untuk ngomporin kita gitu terus nih. Yeah. Lagu ini gitu ya kan. Yuk langsung aja kita lihat nih gimana Onyo sama Gea nyanyiin lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Tapi sebelum itu biar keadaan kita semakin baik semuanya saja. Hubungan kita juga semakin baik semuanya. Betul. Tombol subreknya dipencet dulu. Langsung aja kita lihat gimana Onyo dan juga Gea nyanyi lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Yes. Sayang saya, saat ini kita ini yang gue tungguin nih. Iya bener. Oke. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Iya mbak. Atau Judika, check it out. Dot. Si Gea ini suaranya khas ya, as, ya keluarga ya. Yubi deh. Iya itu mereka bertiga itu yang kita tahu yang terjun ke dunia entertainment ya. Ada Regina, Gita, Gea. Tiga-tiganya cantik ya kan, punya suara putih, tuh tinggi. Suara yang khas, seksi-seksi gimana gitu ya gak sih kalau mereka nyanyi itu gak sih? Dari hidung-hidung tapi lucu. Ah bener banget. Si dangdut ya. Tetap dangdutnya. Tapi makin gede makin mirip sama Tegina enggak sih mukanya? Ya enggak sih? Makin mirip Gina. Tapi dia dari kecil memang udah cantik tau. Iya. Iya kan? Dulu pernah aku tuh sama dia tuh pernah di Kalimantan sama Gina berdua. Masih kecil banget. Kalau Gina mah udah gede kan dari dulu. Udah gede. Iya, Gina kan kakaknya. Dari awal. Iya, waktu itu dia duet sama ngajak si Gea. Iya. Yes. Asik. Dinamikanya enak. Oh. Wow. What amazing. Wow. Sumpah aku enggak expect. Sumpah Gea bakalan apa namanya? Harmonisasi di situ. Benar-benar aku enggak expect. Wow. Nyangka. Makanya langsung wow. Iya bakalan ya benar. Terus Onyo tadi dinamikanya bermain coy. Benar-benar. Bagaimana aku tidak. Nah, di situ ya enak banget tuh. Saja. Enak banget sumpah Onyo nyanyiinnya dinamiknya main banget. Dia mau tapi hanya improve ya, jadi dia kan.
Onyo nih makin itu tahu, makin ekspresif. Nah, itu dia. Semuanya mukanya, badannya bermain, tuh bermain. Gitu. Beda banget sama Onyo yang dulu. Sekarang yes. tuh kayak makin ekspresif semuanya. Yes, yes. Setuju. Segi agak-agak kayak malas-malasan itu tapi enak sih. Iya, benar-benar. Ya kan? Iya. Asik. Oh, ini benar-benar dimakan sama Onyo yes. ya, benar-benar lagu ini memang makanannya istilah lagu begini ya. Tapi memang benar-benar dibikin Onyo banget jadinya. Tuh lihat mukanya Onyo ekspresinya. Asik. Oh. Ini nah, yang selalu sama wajahnya Onyo tadi ekspresinya improve-nya kan tadi ya, enak sama banget. Improve-nya kalau DXB udah pada ngasih tahu nih, ini pasti ada sesuatu yang bikin wow ternyata oke. Ternyata ini ada gitu. Bomnya ada bomnya di sini, ini bom nih di bagian yes. sini, ini bomnya Onyo tuh. Nih Ternyata ada bom lagi di belakangnya coy. Jadi gak. Kayak petasan Betawi kagak habis ya gak sih? Nyambung terus, nyambung terus ya. Gitu ya kan. Oh my gosh, gila banyak banget ornamennya. Terkesan main-main. Iya gak sih? Tapi jujur gak sih? Kalau gue nih ngeliat Onyo makin selengen tuh udah makin yeah. enak nyanyinya. Ada juga BXB yang setuju. Setuju kan? Iya bang, bener. Semakin selengen tuh Onyo tuh makin enak sih. Semakin dia bebas, ngerti gak sih? Makin yeah. dia mengekspresinya diri merdeka, dia tuh makin gitu kan? Makin enak gitu loh. Kayak gini nih, dia jadi diri dia merdeka banget deh. Bener banget. Lihat aja dia yang selengenannya, yeah. badannya, mukanya gitu kan. Tapi suara yang dikeluarkan tuh makin wow aja. Yeah. Setuju. Iya kan? Kaget gue. Kok udah? Kaget gak lagi enak-enak anjir siapa? Sumpah. Demi apapun gue kaget. Untung banget. Kaget kalau bisa denger kan. Woi. Kaget. Untung kagetnya kagak jorok ya. Alhamdulillah ya. Duh, kita lagi enak-enak kan denger Onyo. Ya, sumpah, aku masih berharap ini lagu masih panjang ajang. Gitu ya kan. Kagetin lagi itu pakai keluar lagi. Tapi ngerasa enggak sih kalau suaranya dia tuh kayak clip on-nya deket banget. Iya. Tapi suara Onyo tuh kayak jauh tapi enggak kalah ya enggak sih? Iya kan meskipun Onyo kayaknya clip on-nya jauh ya kan. Kalau dia tuh kayak kenceng banget suaranya. Tapi Onyo nih meskipun enggak pakai entah pakai atau enggak tuh soalnya agak tipis kedengarannya. Iya. Suara dia tuh kenceng gitu enggak sih power-nya. Powernya Onyo tuh kenceng jadi memang mungkin itu kali ya. Mungkin itu kali ya. Onyo powernya kenceng. Kenceng jadi dia kan kalau kenceng. Benar. Jadi diakalinnya seperti itu ya agak deketin gitu. Kita juga sering kayak gitu ya, kan. Bener. Siapa yang powernya lebih kenceng? Clip on-nya lebih dekat kalau bisa di sini. Itu kalau yang enggak kenceng. Oh iya. Kalau yang kenceng makin dekat makin pecah. Iya, salah maksud gua. Pecah dong kuping kita yang denger kalau kayak gitu. Ini di atas kasihan ya, woi. Di lagu ini Onyo tadi kita bilang ya. Dia makin selengean, makin merdeka, makin itu makin enak gitu enak ya. Alunannya makin keren. Betul sekali sih. Dinamikanya makin cakep. Makin bermain gitu. Ya, tadi. Dan tadi aku nggak nyangka dan surprise banget
pas ada harmonisasi yeah. gitu loh. Gia mengambil suara dua tuh. Itu sumpah gue suka, wow gitu tuh kayak wow gitu. Gue kaget banget. Gak nyangka, woy. Aku pikir Gia mungkin nyanyi, oh ya mungkin nyanyi bareng aja. Gak akan ada pecah atau harmonisasi, gak mikir sampai kesana gitu. Kita ya, lagi kan? Dengerin Onyu yang apa dinamika di waktu itu, Gia masuk dengan cantiknya dia masuk cakep, gitu. Makin bikin lagu itu makin pecah dan makin keren loh ya. Cool. Ternyata mereka berdua biarpun alamnya berbeda, alamnya berbeda yeah. kan Gia dangdut dengan suaranya khas gitu. Tapi Onyu amfibi, dia bisa kemana baik ya nggak sih? Ini Onyu jadi pop kan, nggak jadikan diri dia dangdut yeah. di lagu ini. Gianya tetap ada dangdutnya yeah, cantik dangdutnya tuh masih ada, tapi nyatu banget. Yes. Mixnya mereka udah tuh enak. Next, apalagi nih ada yang terlewatkan sama kita yang kadang-kadang memang kita juga nggak tahu ya Besti, kalau nggak kalian kasih tahu. Gitu. Oh iya, kemarin Onyu ada live nyanyi nggak ya di live-nya ya? Kalau ada video Onyu nyanyi pas lagi live kemarin, tolong kasih tahu ke kita. Live di Instagram, kan biasanya Onyu nyanyi tuh live di Instagram gitu kan. Yes. Boleh kalian kasih tahu ke aku, ke Raiga, komen di bawah sini atau DM ke Instagram kita berdua ya. Komen di sini ya. Jangan lupa juga yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe channelnya. Juga loncengnya dinyalain biar kalian tinggal video terbaru dari kita, dan juga di share ke semua sosial media kalian. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.